Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tengiring bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sasampun ijanin tiang punika sami berbagai macam nikmat karunia rahmat, sehingga alhamdulillah lebian-bian mangkin niki mau tengiring hadir le tau sak mulia niki guna waalaikumsalam guna kita sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala melalui majelis pengajian. Sendeman tiang lanjut yang pribadi berkewajiban untuk menghadiahkan Fatihah untuk almarhum ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Lalu Abu Bakar. Semoga apa yang menjadi gagasan bagus beliau yang mendirikan pondok pesantren Al-Amin serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, mudah-mudahan niki amal jariah yang senantiasa jaya daiman abadan sampai hari kiamat menjadi ladang amal, menjadi sumber pahala yang terus menerus mengalir kepada beliau. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para rasul,
para awliya ussalihin. Al-Fatihah. Ya Allah. Shiratal ladzina Alhamdulillah. Masya Allah. Bian-bian makin niki mau tengiring hadir untuk kita satu tujuan mengharap ridha Allah SWT melalui ilmu. Saat tengiring bian-bian Jumat makin niki jelo sak paling mulia Sayyidul Ayyam sak ndik narak tau entiwuk jelo jelo-jelo sak tontiwuk jelo sak paling mulia kecuali jelo Jumat. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ati. Lui tersebut lui dalam hadis paling tol mulia jelo satan dewu matahari adalah jelo Jumat. Nabi saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tsiru alaikum. As-salat alayya. Ada selalu eloi dan baca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'inna salatakum yawmal jumu'ati ma'rubatun alayya. Saya ingat bacaan selawat saat membaca bahasa Nabi langsung dihantarkan dan saya jawab, ya Rasulullah, nunasan kaifa turadu salatuna alaiku aqad arimta. Berbeda tanda jawab ya, selawat tiang logo masuk kasar meninggal baik sila, sehingga Nabi menganik inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala haraman tanah untuk memakan jasad para nabi-nabi. Mawanan ke alhamdulillah tengiring kadu kesempatan modal umur sak masih darah sak modal paling hebat selain si umur. Umur andit sakit masih bau jari modal endah kan, apalagi tidak sehat. Umur lamunah dar umur ja uli kah tau kembi tanah lain tu ya. Tanah ya, kedung sama sih umur tu sila. Alhamdulillah luwe nikmat-nikmat karunia sakti ijan yang perlu sami sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala sakti tau itung nikmat jelo Jumat arak tebe ngelai endah umat-umat sak juluan jelo mulia mantan jelo Sabtu sakti ijan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mana ndien pergunaan ndien
Ndien bagus sentan kadu we. Ya. Kalah ni si dunia. Berembe kaum ailah. Lah di zaman Nabi Daud. Jelo Sabtu, jelo mulia, marak tiang puluh sami, jelo Jumat, ya jadi jelo mulia. Paling ujian. Saat dien bau tundukan kemelet, syahwat, keinginan, sehingga berembe. Tu ujian si lisan Allah Subhanahu Wa Taala isi empat. Sa enggak antara so gelempak ni ke jelo Sabtu doang. Jelo Sabtu doang. Memang arak sa taat, takut ojok disida Allah Subhanahu Wa Taala. Kan jelo mulia, jelo ibadah. Dendek lali luyah lali. Datanglah setan marak berjubah balik nyorbah. Betunjang. Apa ni ngamari, apa ni berdakwah, lasingan ja. Menian tang ada yang dik salah. Soro ke lepas lek jelo Sabtu. Wadame jaring bontol le. Dendek no angkat jelo Sabtu. Kena. Dia tu iya poruan jelo Sabtu lalu nyorok lalu berjaring. Jaring empat. Mau selapu bekil. Diminuah angkat jelo lain Ahad, jelo Senin. Nusa upuk ke, nusa kelak pindang, nusa ragi rengok mai-mai. Berombe jantan milih belak-belakan puas-puasan bu, ternyata di minakakan bu langsung berubah sa mentengah ojok toa jari bawi, sa mentengah ojok godek jari godek napi bahasa halusan kena monyet pada onyet pada pak godek. Marak nikah telu jelo telu malam di tomangan ngenem langsung mati badek ke iya lawan bit pendapat arah berajah tiang lain arah teori revolusi sak tercetus sisi Darwin. Unin kena manusia no berasal leman gode bu berubah ya. Jari ngonek-ngonek jari manusia sang badak kia leman baik standar layak zaman kaum Nabi Daud kaum Ailah arah yasa dimin wakah kakak nempak. Sak mulai jari ujian dan tercoba ya, keimanan sidi-sidi Allah Subhanahu Wa Taala sampai lupa ruan ibadah sinsa ya, buru ruan karunia Allah Taala lupa nojok pencipta dan sehingga dimingkakan ini ke berubah ndek ngonek terus jalo-jalo malam bersemadi. Yang jadik setuju le teori Darwin bahwa kita semua berasal lewat Nabi Adam sila ya. Nabi Adam masa losong manusia mula tulen manusia sa monyet jak mula makhluk lain monyet sa bergelantung-gelantung tulik kebon ni ke kan jurusan sembalun iya binatang lain kita jak memang manusia. Ini kia berasal leman Nabi Adam walaqad karramna bani Adam manik Allah Subhanahu wa taala telah sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Masyaallah jelo Jumat
kemuliaan, kebanggaan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat rahmat li awab tu Malik kan, masya Allah. Pira keluwe dengan pira keluwe keluarga sak malek tepo bilu umur terumbu umur adin sak bedai di tahun baru, adin sak bedai di bulan Maulid Malik, adin sak melet bedai di bulan puasa lagu enggak nentah tetagiran si disedak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang perlu sami masih umur makin niki. Alhamdulillah, mari kita berubah ke yang lebih baik melalui tahun baru niki. Sa'ndi eman terketuk angan hadir ngaji, mudah-mudahan berkah tahun baru adil saksiri berubah terketuk angan ini melangkahkan kaki datang ngaji. Sa'abot berjamaah ada sak gene berkah tahun baru isi ya, isi penuh dengan ibadah melangkahkan kaki berjamaah. Angkat tek naik lumbar masjid musalla untuk berjamaah niki jari perombok derajat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Antun naik iya jari pelubur dosa. Angkat tek naik iya jari mengangkat perombok mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pentun warak niki iya jari pelubur dosa. Menudah alangkah hebatnya mulianya dengan salemak dimin baca lembaran-lembaran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dimin baca, dimin seriuk lembaran tanggal sekek Muharram siu 444 Hijriah penuh dengan kalimat-kalimat istighfar, masya Allah. Ya. Dimin kelemak subuh, boyak ne. Ya. Coba berbe subuh, arak ne amal ibadah. Sak laik lekes. Amun itu je sak sampun liwatkan lupa deh. Lagu catatan malaikat je masya Allah darak baik lebur. Darak bayi telang, darak bayi seda catatan ni ke sekodik-kodik bih kesengitan dah. Bu santer si mulia tiang pengusami sak dimit berhadapan di Allah subhanahu wa ta'ala tebing ruin lebaran-lebaran tebing ruin catatan-catatan buku ayat bacaan diri lek julun dengan toa lihat bacaan diri elik julun sahabat batur tetangga ya, elik keluarga bu berumbe ya tidak lamun tak dai catatan-catatan sa dit demen boya sa dit semal tetau isi dengan tujak kepuritan doa wan teduk-teduk dan jeput rong Aceh batur misal pedas ya Allah eta ingat niki ja ibu ya Allah det bani bekem-bekem be wallahu bi ghafilin amma ta malu Allah taala ndek haleluya leman pegawian-pegawian tepantu terus 24 jam berembian tante induk lenak berembian tante bergaul berembian tante nyeket mesak berembian tante kanca batur pedas doa nah ini jadi
Alhamdulillah, berkah tahun baru niki, sila kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ada sangiring bertobat. Mudah-mudahan kehadiran tiang puluh sami elek niki ya jari bukti taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan dekuah pihak dosa. Tau lalu diri saya bersih menon. Belum di ke solah atiangan menon. Nabi doang sa bersih dijamin darah bedo sesalaan. Sak sampun liwat tampuni, sak datangin tampuni. Bersih dakak menon beliau satu sekali baca kalimat istighfar. Bita pir kali baca kalimat istighfar. Bau nek lima kali dalam sejus semalam. Lagu dia bau sampai dait merak Nabi andin satu sekali beliau. Berarti dalam sekek waktu sembahyang berkali 20 kali 20 kali baca kalimat istighfar. Itu telu kali baca kalimat istighfar bersih lalu idat. Mesaknya pin surga wah. Darat langan dengan perasa tak dengan jak aduh kamu demah baca kalimat istighfar neraka. Ya model padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjamin si disedak Allah Subhanahu wa taala bersih dak meno beliau paling takut sembahyang sampin retek tomat sampin belah tomat dan terhitung rakaat. Dia terhitung berjam-jam nganjang baca ayat Quran sebongkol bi khatam namata dan beliau sembahyang lagu malahan ni paling takut ojok disila Allah Subhanahu wa taala paling lu dan baca kalimat istighfar. Nah ni ke jadi pengajar kita tersuruh ada sak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kama kharajal laban minad dir'i. Adik sak dimit bertobat pada Allah SWT mara entan aik susu sak sogol leman tau takaan. Launa sogol aik susu berembe taun tamu malik entin tau launa sogol je sogol kan tau te endom enam lain langan sogol. Engkah langan anu apa bahasa posokan. Engkah ende sogelangan itu kan lamun teh enam mentana lena langan sogel di mungkin nek tulak malik marak niki tak tersuruh bertobat alam udah liwat leman dosa ada sak kan bayi arak atiangan tak terlintas tulak malik gawe tobat ada yang sadin bina marak panak meluncur sogol lalu dan tulak malik nah marak niki atau tak terbayangan si ulama adik yang sah marah au kau sadik mungkin tulang kek jari kayu malik. Wah liwat karing ke depan kerisak diri berembintan dah desa mulia hebat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ndak saya putus Sulaiman rahmat rahmat Allah taala luas belo angan di insa lamun itu lamun ketangguh sakit lelah te berangan no apa ni tidak ada maaf bagimu ni kah lagu lamun Allah Subhanahu wa taala aja berembi-rembi kebelik dosa salah dendek tak sampai misal ya dosa-dosa kodik
sampai nyematik pun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kan ada kekisahan di si Nabi di zaman Bani Israel, ada sopuk dengan mesangi menain darat bareh judu asal hendik suayangan ja langsung doang paling belum la ilaha illallah makin niki andit nempelek sila bus sampin kesengkar gigi misalkan begigit de dimintengkah nyesal de nyesal ya Allah bu berembe jarin angan dengan nike lai sesampin di tanggung-tanggung siwak puluh siwak mati dengar pokok nendek suayangan dia mati no. Anden keluarga datang keluarga sin mati sopok waktu tebing petunjuk sadar insaf ya Allah hitung-hitung siwak puluh siwak ara endik langan nek tampuni temapan dosa salah sila-sila Allah Subhanahu wa taala darak biharpan ke arak langan ke jadi dengan bagus salat lagu tetap dalam pendirian entinggalan dua dosa-dosa kah nek nyemati air curhat bercerita nunasan melihat ketobat sadar bu berembeh ne kebiak banang mata dengan nike kan bulun berembeh ne jaga keribun berembeh ne jaga ruen bulun si makin niki se urelana bulun dengan jering belo le perempatan ton hidup sang badek ke di nuah sampai nyemati paling mengganggu lek langan peran-peran motor sak kenyering benger dengan kan sampai tinjut ngagap entah-entah marak nike lah lagu nike je ya Allah nyawa ya. Akhir berembintan ya Allah arah di langan ke tulah kujuk Allah Subhanahu wa taala akhir terperintuk oh coba ni dengan tahu yelai berbicara hidup sak kena lawan tubing bimbingan berangkat sampai le sak kena ulama ni ke ya, bersalam ya, jawab waalaikumsalam anunasan ni ya Allah yang milik tobat milik tinggalan ruin dunia kelam tiang sak sampun liwat yang milik tulah ajak disida Allah Subhanahu wa taala berbicara awam kembejang ka wah mati dengar pira siwa puluh siwa inna lillahi wa inna ilaihi darak baik celah mek terima tobat. Beak mati terus malik kan tebas belum dengan mati satu jari. Wah mula dar arim mana mana. Pokok nuah ketenggu angin di suai je. Lebih doa satu melengu momot. Tetap ya Allah. Berempikan tahan baik kelangan saya mampu baik petunjuk saya bimbing tetap mengembara baik tahun hidup saya kena sang ilik kampung daerah ilik lulus setan belis ada yang saya kampung saya penuh dengan malaikat yang tahu akhir tebing petunjuk oh nah lama milik tetu-tetu taubat belin kampung pindah ojok tu
arak ulama. Terus bismillah mengembara. Lalu peta ulama ni tu. Milen tinggalan ruang pegawaian-pegawaian sesampun liwat ruang kelengia. Lahir lampa sampai di tengah perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Datang malaikat azab. Wah, langsung milih toros. Sudah juluk datang malaikat rahmat. Oh, ndak baru-baru oros dengan. Dia jatah ini malaikat rahmat. Ya, ini lalu nak jatah ambil man datang ni wah satu sedengan wah mati. Oh, lagu adiaman bersih. Yang tobat. Ya, ngone-ngone sa begejoh. Datang malaikat jadi hakim. Ya. Apa arah masalah? Oh ni, kena hunin ni yang penjata. Malaikat azab. Ni yang malik malaikat azab. Ni yang kena yang penjata hunin malaikat rahmat. Menoja, aneh. Ukur perjalanan beleman lampak. Terus malaikat azab besa and lain. Akhir ngukur terus malaikatur rahmah ngukur leman baru merangkat sampai ne berai telik tengah sekitar ne kurang lebih pada 2 kilo lah. Sa leman berangkat 2 kilo, sa enlai 2 kilo, cuma lebih semeter sa wah liwati. Ya jadi lebih. Nah sehingga berarti malaikatur rahmah lebih semeter anggih aneh jatah jojok ke dalam surga. Coba isi gara-gara berniat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saran tobat jamaah. Tobat ni ketulah kojok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbicara manik Allah SWT di dalam Al-Quran wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila gawe fahisah, fahisah niki dosa tutup si belik berzina waliyazubillah. Nah, terpelihara keluarga, terpelihara keturunan leman zina dan baik sampai daid waliyazubillah. Lamunah sampai marak nikah atau au zalamu anfusahu atau menzalimi diri mereka sendiri isi pegawaian dosa ya. Makin niki lu gati celah-celah batur pihak dosa HP niki terutama ya. HP ya Allah. Tugasan si bapak guru, ibu guru, biji jari, murid di sekolah, madrasah. Bareh dimin banyak tugas, napi kecenet. Foto-foto sandi keruan. Borong banyak tugas biji jari. Nusin telusuri payu. Foto-foto sa besinglet, foto-foto sa seksi, foto-foto sandi keruan. Ya jadi pembuka di membayar tugas Google. No jadi sponsor. Bukan anak telang konsentrasi. Kah membayar tugas. Ah niki. HP niki ya Allah. Boye HP sogol porno. Boye HP sogol gambar-gambar sandik keruan. Lek Facebook. Lek Facebook padahal merata umum arak video sandik keruan video-video sa
Buyen boyo si biji jari. Ini nek jari sekolah. Dengan kafir. Kan dengan kafir kelebihan pada tat tijan si disa Allah Subhanahu wa taala dalam hal karunia. Paice. Lagu sogihan doang dengan kafir. Tawaan doang dengan kafir. Sak kuasai sak ngepin Facebook dengan kafir. Sak ngepin WhatsApp, WA dengan kafir. Sak ngepin Instagram, sak piak samana-samana internet kafir. Itu jak nyinggak tebai dengan Islam. Numpang tu. Bu mayah tu. Mahal-mahal sit mayah. Satus satak sit mayah. Okey. Dia tahu jaga biji jari je ya Allah. Makin niki angka arak separuh sekolah tak tiang sendik mak ngajahan ngomeh-ngomeh diri ke. Agak datang litu jangu. Untung sa di entama ejo angen dan si biji jari sawah lelah home. Pulung tu habah ngajahan sedik mangajahan jak ngomeh-ngomeh diri. Lasing berombe kan tante omeh mitu kawok bewih ngajahan lek kelas. Kamu masih kawok bewih kakan gorengan. Tulik jebak sin tau tetama kan. Sin boye sin kita tama kelas. Wah sejam pelajaran kering sejam. Madi. Nia masih pacu kakan gorengan tulik jebak madrasah. Berombe agak tau diri enja andek nanu enden. Sili dan nemangan kanak-kanak ni kan sangat tiang yang dah dek ter semata-mata sili isi nafsu dendam dek demi kebaikannya pada kan separuh madrasah harap sama no dan ini je insyaallah dengan beradab biji jari penuh dengan orang yang berilmu ya. Pasu pacu pendidiknya mahat nah. Niki didikan HP doang. Lelah. Bapak guru, ibu guru merasakan berembidak ngajah. Ngajahan makin-makin niki si. Niki HP. Darak bendik kanak jari layar sentuh. Seluik kanca ne meno beklepung. Narak ngeraos sekek dua darak. Pada sing. Iman bah. Bareh enggak ni butekan cak ngeraos be et goret layar sentuh doang selap lamun tek be lamun tek cak ngeraos ja bareh cok sekek 2 3 4 5 loang penok ni si pengecasan penok si pengecas tekeliling si api tukul motor marak dengan begibungan dulang. Tama lek pondok lek kos-kosan ni ke ya. Iya mantan. Buka lawangan. Bareh bekleteran menu kan. Sinandangin api sinandang, den kitab, den nasi, den cok. Cok sabelo ni ke sinandangin. Ya tan biji jari. Angka ndak di meduah pemondok ke biji jari de. Bu lepas adik de. De mbai sale to tedo ke de ndek badak endah. Ana kelema arung ke datang. Ongge hina. Leman mangkin niki bersihan latuk rokoan. Lem badak elalo lema aru. Sarean ande de pronggo. Serminan biji jariin bayi de. Selungsung datang bayi. Adik tau kelampan. Andin dek daid te isi lalu ngaji. Adin ye si daid. Andin dek daid te kenyek ngeroku. Adik ye wata asli ne. Andin dek daid te nyek apa bertaruhan saling gantungan botol lek kentok. Ye wata asli. Andik sa
ndak takala. Ya. Tahun ngerokok mana kendik ini, lagu ini tahun di siapan bongkosan. Yang tahu kiri. Ada dia pemondok biji jari, ya, sambang ya lah. Ndak salur adik salah. Angen seleya. Ani dia tahu ke lemah di Bali lu. Pasu ndek mbeng ngerokok. Ndek ngerokok lek julu ndek. Setahu saya jok tobat tu timuk lain ngerokok ni ya. Apa yang dah itu? Darah. Ndek mampu endah tobat lain pulung tu. Ni timuk lain lampak-lampak ngerokok. Dia tahu ni. Ain. Cekat dan lawan nyelam sini naik. Biji jari ya, si penter. Nah, maka selapu te aktif makin niki berdidik. Din bapak guru ibu guru doang. Logo sami lek bali. Pajar pantan biji jari. Da alur kebiasaan-kebiasaan. Salengi ada sak biasaan. Salah biasaan ucapan-ucapan sak bagus. Ya, ada sandaan biasaan bewehen. Ya nyumpak nyena. Binatang-binatang salik kebon besogel. Be. Sehingga dimin laut tumpah jela pen bewehen di kuranunin muni. Sila bayi ibu-ibu girang ya, dimin kedantuk tolong. Akibat tendik biasaan diri sak baca solah subhanallah. Astagfirullah. Kecelur naik di pak longkang. Tolang paku balu bih sugel. Angka atuh ndek wani sebut tetian kan. An. Dan mayangan te sebut te. Ini dalam lalu. Ini jari ini. Ya Allah, lamun te kebetulan. Manik Allah SWT. Au zalamu ampusahum atau terlanjur menzalimi diri mereka sendiri. Nah, isi pegawaian-pegawaian beli kode ya, isi puni-uni sak salah, isi pegawaian sak keliru. Zakarullah. Ada yang saya ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang saya sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan bahwa Nabi memberikan contoh dalam hadis beliau. Lamun sopuk dengan keliru. Man aznaba zamban fayuhsinut tuhura. Lamun berdosa kebetulan salah uni-uni, salah pegawaian, ada sak lalu wudu. Summa yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian sembahyang dua rakaat. Sembahyang sunat taubah. Sembahyang sunat taubah, usalli sunat taubah rak'ataini lillahi ta'ala. Yang salah ndik salah. Beja kebani ke tak jamin diri tak salah sila. Hati tetap mereng, tetap puji dengan mudahan. Model hati yang tidak jari manusia senengan teboye batur menderita. Dimin batur tersenang bahagia itu jari bantang kenyang. Itu jari ini tenduk tenda milik bani. Ia sit parang diri bersih lalu. Hati itu bekleket bereng. Adesa ia entah tersuruh si Nabi. Adesa sembahyang sunnah taubah. Launah baca kalimat istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa salahnya. Memang luwe langan diampuni sidi sida Allah Subhanahu wa taala.
isi pemaaf, isi pemurah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulo sami wudu be begerapa begeritik dosa salah. Hatta kharajat min tahti azbarihi, sampai dosa salah ampura. Ampura dah. Sogol be sogol langan ranggo dimet leman dalam kungkuk bau kungkuk niki. Dimintu tu lebur dosa salah. Dimintu lampak lumbar ngaji tuntut ilmu lalu sembahyang berjamaah lebur dosa salah. Tengiring tunggu waktu berikutnya lemah sembahyang sopo ojok sembahyang berikutnya misal maghrib isa sobo nerba ojok sobo jadi maghrib isa lah ini kijak biasa ya, sekitar sejam kurang lebih ya. Pulung sami melenggih elek masjid elek musalla misal marak niki antos tunggu waktu isa dalam keadaan berwudu den bina pulung sami marak kenyeke sembahyang teican de pahala sida sida Allah Subhanahu wa taala marak pahala dengan sembahyang melenggih da doa bahasa kasar tukul et antih waktu dalam keadaan berwudu. Nah lagu dendek noh tukul selam rumpian batur kan gosipan batur telang malaikat dem kancak. Nah ndek jak misal tau wirid ndek jak tau baca misal la ilaha illallah subhanallah soksa momot-momot doa niki wah rahmat Allah Subhanahu wa taala beli marak dengan sembahyang pahala desa antos waktu berikutnya lewat sembahyang sopo pardu ojo sembahyang pardu berikutnya dan belinggih doa. Bapa lagi dari balik sedak si letok-letok tasbih baca kalimat istighfar man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sulaw samamot-mamot melenggih astagfirullah 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 astagfirullah. Yang tebing jalan keluar kenyegam susah tepeta ajin uang semester si biji jari lagu berkah hamsa baca kalimat istighfar baru-baru yang dintok leman datang lagu lamut pengawon jak rezeki ni kesiri jauhan silak baik anu dendek nyerang mangan juluk bareh tu tak mangan. Bareh tu tau tu libuh tu puas bareh tu iya sak dengan obrowas wadah hitam wah rata-rata selaput jadi pengalaman beri pengalaman marak nika wah tak lapah-lapah leman balik marah ke gati bareh tu tu kayak ngagi-ngagian payu parang kejak demik datang nani dengan telai kan kelempas yang tak rezeki lamun tak harap lalu jen ya, rarat no. Lagu lamun ikhlas ya. Pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala baca kalimat istighfar iya sak ditok leman datang ditok piak-piak niki. Lagu-lagu pihak-pihak yang hangat pasrah baik dan ini tawakal baik unit di bewe lagu atit di entama dia tahu pihak-pihak dia tahu wah mula dengan sendirinya datang lewat Allah SWT atit sak bersih niki dia buat nunas kepada Allah SWT dan bersih atit ya, ada sak tebing petunjuk bimbingan
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Tebing kelonggaran. Pia arak doang jalan keluar. Tendeng si biji jari yang wisuda 1.5-2 juta ya. Yang wisuda ambil pakai anak kepe. Kanya ke mati lalu. Harap marak batu darak bimbun pencet. Nah lagu berkah sah. Amalan hadis Rasulullah SAW arak doang. Arak doang jalan keluar tebing. Malik warazaqahu min haitsu la yahtasib. Teican rezeki sah disangka-sangka di badai-badai. Niki kelebihan istighfar. Sampai Nabi ada tuba liman wajada sahifatahu istighfaran kasiran. Santer si agat tendengan sak dimin baca lembaran maratur tiang sabaru baca lembaran catatan bundai bacaan kalimat istighfar salui gati li akhirat jari dengan mulia dunia jari dengan mesal. Dinuah sak susah lalu arak doang tentu tepliwat ke nyekel sak karing lemaru ya dong singa angenan be tak anu anek kana kene menila lo kesusah. Allah Subhanahu wa taala maha mengatur saya aja enggak toh gawe perintah pasu pacu baca kalimat istighfar ya insyaallah. Dia tahu dia badai arah pasukan rahasia Allah Ta'ala litu ngirim baru-baru litu atungan dia. Sampai Nabi Nuh pun demikian. Bahasa Nabi Nuh fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran. Saya katakan bahasa Nabi Nuh pada istighfar ajak Tuhan saya ingat Allah Ta'ala maha pengampun. Nabi Nuh haran paling paling belik coba ni ya. Selama siwa ratus petang dah setahun umur kepiran jaga tuan tak angkat si Allah Ta'ala jari Nabi Rasul. Lagu tengok yang sangat ngamari berdakwah enggak-enggak mau nak baluk puluh dengan puluh sami ni kipira hadir 2, 4, 6, 10 kurang lebih marak niki lah keluik kaum Nabi Nuh. Andin andin siwa ratus tahun dan berdakwah sila marak Nabi pun tak angkat Nabi tiang puluh sami umur petang dasa kan. Bu, anda ni ya pun tangkap jari Nabi Rasul terus tempel Nuh jari Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu Wataala libun gumi. Ya leman ngamari berdakwah tenak sembah Allah Subhanahu Wataala sampai siwa ratus tahun enggak-enggakan mau baluk puluh dengar. Berarti dalam dalam satu lebih baru mau sopu. Ani ni pira jari ni, ah? 10 iya baru mau 10 dengan perat tantangan Nabi Nuh. Pada sembah Allah Ta'ala darak mati darak mele berdengar pendaan qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin. Eh kaumku aku ni pemberi peringatan yang nyata. Aktenam sembah Allah Subhanahu wa taala. Lagu siri siri terang-terangan tan bantah tan no. Perintah siri sedah Allah Subhanahu wa taala, no pihak perahu. Waktu tutup penenda asal. Pihak perahu. Siren berduga, siren taik penek eh. Siren berjigar. Nuh ni jandara gati-gati kan setengah dua las malik wahasar
Mbele pikiran mbele mena datang banjir. Mbeh nak tok kokoh, mbeh nak tok segar. Wah mene ke panas beteng-enteng. Sepiak perahu di keruan di lapangan. Warani ki perahu. Tantangan beliau. Lagu mana? Sak beduga, sak taipene aja sakit tian, ngelet, enggak lamun dek tobat ya mati lah. Lagu lamun tobat, lalu ajak Nabi Nuh baca kalimat istighfar, nah, sehat. Lagu kan andene taun diri ini, andene narak sifat egois, sak apa rana menang prasa, menang mesa, ande ande arak ni ke ngalah lalu ajak tunuh nyongkok kan ane salah ke tunas maaf ampun rede ngaku tiang salah marak ni ke lah mundi arak egois ya. Aku Firaun baik ngaku sebenarnya ya. Ngaku salah sampai apa ni inni amantu bi rabbi Musa wa Harun. Beriman kau jawab Nabi Musa Nabi Harun. Lagu wahlik belum tok nyawa. Berambil gambaran kan tepalek alek melin tematik Nabi Musa. Pelai rarat Nabi Musa Nabi Harun te turci kaum. En maju segara en mundur Fir'aun kacau tentara kau mbe nandang manikan si Allah SWT lepas tongkat langsung berkesengkar raih niki marak niki entan marak nu bertembok lagu ndarak tembok saya bangun jelap lalu ai wah marak niki terus li sebelah ai belah dua iya langan liwat Nabi Musa Nabi Harun Masya Allah langan karang-karang niki batu karang lewat wah lewat sampai pulau berikutnya datang Fir'aun kancil tetara masih ngelak datang tengah belong kepaik neka kecolak keceler beletai wah sehingga apa ni inni amantu bi rabbi Musa wa Harun beriman kepada Tuhan Nabi Musa Nabi Harun terlambat nyawa lah sampai belum darat tada mun bahasa dengan wujud edak tada darat ampunan innallaha yaqbalu an taubatan ibadi malam yughargir Allah SWT akan menerima taubat sebelum nyawa di tenggorokan. Masa mana pun temanikan sini sedang Allah SWT fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah mulai hari ini aku awetkan badanmu manika Allah SWT ia jari pengajah tipa generasi sak datang ia jari pengajah tipa umat Nabi Muhammad SAW ia jari pengajah tipa manusia-manusia sampai akhir zaman. Seangkatan Fir'aun. Mbeh ni juga tahun kan. Andai nak jari tanah doang. Berambian. Wah tanah wah lebur. Andai nak lek segara doang. Berambian ni ruwa wah empat sakakan ni. Apa ni jari ni wah. Si ribuan tahun. Dendek lah zaman Nabi Musa, Nabi Isa sak mati sekitar 10 tahun doang makin sila berbejari ini kan ini entekali laun si dengan saya tetuka ndarak lu tadahan buka kuburan wah karing tolang doang buka se Allah SWT ribuan tahun masih jasad kekal abadi. Saya masih cuma ai nono lebih Fir'aun kan cuma kering lendongan masih wah besopo dia tolang entah marak nikir wah
kuasa Allah SWT. Lamunah berkehendak awetan sopok dengan abadian sopok dengan abadi baik. Lalu dek sadu jak silak baik lumbar jok Mesir lalu seriuk Fir'aun dan gimana lalu sadar jok Mekah lalu berhaji tak apa penting teh lalu boya Fir'aun marak nikir wan pengajah lah mana sedang Allah SWT. Allah SWT kuasa jarian panjang untuk jari pengajah jari dengan saklema mudi barat nikiran taubat-taubat yang dianjurkan oleh Allah SWT melalui lisan suci kanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lui pengajah-pengajah leman kaum-kaum sajuluan berempitan kaum Nabi Saleh. Apa ni terkena Nabi Saleh? Ya, si kaum Aleh ek beriman, ek sadu, percaya ojok Tuhan. Lagu coba segelang unta leman batu dia. Si mengharap keimanan Nabi Saleh lunas ojok Allah SWT ya Allah. Ada sak segelang unta leman batu niki ia sini beriman izin Allah SWT sogul unta sabalik muka leman batu kodik apunin parame oh aku bersaksi engkau utusan Allah tetun baca syahadat ashadu lagu apa lanjutan ashadu annaka sahirun aku bersaksi engkau saleh bagus penyihir. Ruan padahal wah bukti nyata mati ni untuk dia yusin datang azab Allah SWT berminggu-minggu tiup si angin beh ontor ruan balik langgan beh ontor ruan manusia beh ontor ruan kaum-kaum Nabi Saleh marak niki perlakuan Allah SWT berminggu ruan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut niki beduh beseninup semamen. Lagu demenan begawian mama pada mama, nina pada nina. Sak mama jak sang mungkin inilah arahan poso-koso. Lagu sak nina berembi entahnya sepikiran tiang. Berembi entah nina pada nina. Ya kedemenan. Mama pada mama, nina pada nina. Padahal berdua yang senina semama. Nabi Lut lelah marak bahasa nanti itu pandaan bernasihat bimbing aneh pada taubat. Taubat tujuk disida Allah SWT menuh gawek dosa salah gauli senina semama sahalal lagu sirinoan payun tangkat Allah Ta'ala buntep rujak manusia leman bawa tanda kisi balai langgaan yang tanda gawe berumbin kaum Nabi Nuh bah, jelas ontor kaum-kaum sak lain nah, cukuplah jari pengajah buat yang puluh sami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumbin perjalanan-perjalanan kelakuan-kelakuan sandik mati ojok Rasul. Alhamdulillah. Tiang puluh sami, masya Allah. Tebing petunjuk si disedia Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di kalangan orang yang beriman. Lui dengan samalet bimbingan. Ada yang sak tahu sembahyang. Ada yang sak tahu wudu. Bacaan-bacaan azan dong. Kenapa leh? Pesali, lapas, ni entah. Lagu pelukus sami, masya Allah. Sok kau ngaji, ngeh. Sok kau ngaji doang. Lek tau takat yang pelukus sami ni kerja. Lek tuan guru. Lek dengan tahu. Niki termasuk nikmat. Tipat yang pelukus sami, sa hidup, elek kalangan, sa
ilmu agama penuh besila, terlebih ya, organisasi yang telah didirikan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh NW Nahdlatul Wathon, masyaallah. Karing teh ngaji doang li, para masyayikh, para tuan guru. Karing teh napi arana ya ngaji sulente metu nah endah. Ya saya ngaji lalu. Nah, sulit ngaji sulente berusaha metu. Niki nikmat. Ndak bae saya sampai endek keruan jauh dari Allah Subhanahu wa taala wal iyazu billah. Nah, sehingga akan datang murka sak tidak menutup kemungkinan apa sak berberuan kaum-kaum sak juluan, umat-umat sak juluan bisa saja terjadi. Lagu enggak noh entah lamun tiang puluh sami ja entah-entah teperengat si disuruh Allah Subhanahu wa taala marantan lendur ya ai segara tai tekosak gunung lah lagu lendur niki dang jamaah la ilallah sida prasa tu sekedar tekosak doa kanjak berbeda sekitar tahun 2000 ban olas ya Allah kata penedam tu arak jatuh di bagian daya ini kan lendur jam 12 malam di salak malam Senin jaga jam 12 waktu malam dengan walusi lah tekosa pelai rarat sambar senina nopo sinopo sogul tu leah ton ngenge yuk anak kembir yuk kamu si kopo gini pun timprak senina tambah lalu boy anak kan para en selamat anak lagu senina sin opo lagu sang berembeh nek iya rapat kan ce kedung remagan jagain selamatan juluk kanak jatuh pihak ibadah kayak uni dik tahun akan baru en selamatan anak kan lagu senina sin kapung sin opung datang le ya dik tang tercerita kejadian ni gobok mesat lalu saya buka lalu kartu dimin mbit anak anu kamu si kopong pun timprak seni nonton leh pun lalu pelai boya anak baru lendur coba bu berembi malik andin eh peringatan Allah SWT sak belia nanti kejari cukuplah jari pengajah ruan kejadian-kejadian sak dulu ruan kaum umat sak tidak peduli sandai milih taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga loe ganti azab-azab sah dahin. Lalu alhamdulillah logo sami dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang rahmatan lil alamin sa penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nanti sampai keperlakuan mara kaum-kaum sa juluan. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbuat dari kebaikan ruan ngaji sembahyang ruan lengkak-lengkak sa ojok sholat ruan tacak pirik batu sa ngaluan ruan tacak teteh tali sa sinek kelecang dengar atau duwi sa nyaman tekan atau ruan roh ranyam berbing bertanjut atau kebaikan-kebaikan lainnya mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruat sawah ngajahan, ruat sawah peritu ajah bedidik, ruat berbing nafkah ojo keluarga, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun ada kehilapan, kesalahan mudah-mudahan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sampun niki atau diam, mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Atur sisir tiang yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Silakan ngiring.